It's game time. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di JTV Channel. Tentunya guys, karena banyak dari teman-teman semua yang bertanya tentang 4 jenis Erling Haaland guys ya, yang sudah keluar sejauh ini, yaitu Player of the Week, Club Selection, Standar, dan Player Transfer kalau nggak salah guys ya. Dan kita hanya punya yang standar guys ya. Player transfer kemarin lupa belinya, yang POTW nggak dapat, Club Selection juga tidak dapat guys ya. So guys, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kerpennya guys. Oke, hari ini kita akan comparekan keempat jenis kartu ini sedikit aja guys ya, dari poin-poin penting aja dari keempat Erling Haaland ini guys ya. Karena sakit hati juga sih guys, yang nggak dapat POTW, Club Selection juga nggak dapat kemarin. Oke, let's go, kita compare aja guys. So guys, yang pertama kita compare di sini dari bagian olah bolanya dulu guys ya, di mana ya di sini ada POTW, player transfer, Club Selection, dan yang terakhirnya adalah yang standar guys ya. Di mana untuk kesadaran menyerangnya di sini rata-rata sama guys ya. Namun kesadaran menyerangnya itu lebih unggul seorang Haaland versi standar guys ya. Dia 91, dan kebetulan yang kita compare ini sudah di boost kecakapan gaya main 100 guys ya. Selanjutnya untuk kontrol bola di sini untuk Haaland POTW dan Club Selection sama guys ya. Sedangkan Haaland dengan yang standar itu lebih rendah, yaitu 69. Jadi lebih bagus yang POTW dan Club Selection. Selanjutnya dari segi dribble guys ya, dribble unggul yang Player of the Week, sedangkan yang player transfer hanya 72, dan Haaland yang Club Selection 73, dan yang standar hanya 72 guys. Kemudian kita lanjutkan ke poin pentingnya aja guys ya, yaitu dari segi finishing atau penyelesaiannya dalam mencetak gol guys ya. Dimana di sini Haaland POTW lagi-lagi unggul dengan Club Selection, yaitu 91, sedangkan yang player transfer dan standar hanya 90. Jadi untuk POTW dan Club Selection sama, dan standar dengan yang player transfer mereka juga sama guys. Selanjutnya dari segi heading guys ya, sundulan dalam mencetak gol itu Haaland POTW lagi-lagi unggul mutlak ya guys ya, yaitu 84, sedangkan player transfer 79, Club Selection 80, dan standar 79, sama dengan player transfer. Oke, next kita ke body atau fisiknya guys. Oke, yang selanjutnya dari segi place kicking guys ya, bagaimana placingnya di sini, yang paling unggul di sini adalah Erling Haaland versi Club Selection, yaitu 70, dan yang paling rendah malahan yang POTW guys ya, hanya 67, sedangkan yang player transfer dan standar sama-sama 69. Lalu lengkung di sini yang Club Selection lebih unggul 74, lagi-lagi mereka unggul. Kemudian dari segi speed, yang player transfer lebih unggul guys ya, yaitu 93, sedangkan yang POTW 90, dan Erling Haaland Club Selection 89, dan yang standar hanya 88. Kemudian selanjutnya dari segi kekuatan tendangan guys ya, player transfer unggul juga di sini dari segi fisiknya guys ya, yaitu 94, sedangkan POTW hanya 90, Club Selection dan standar sama-sama 90. Selanjutnya dari physical contact, body fisiknya guys ya, body balance-nya di sini Haaland POTW unggul 89, hanya unggul 2 poinan dari yang lainnya guys. Kemudian selanjutnya dari segi stamina, Haaland POTW kalah dari player transfer, yaitu 75 banding 73. Jadi lagi-lagi unggul player transfer. Kemudian dari segi aggression di sini, player transfer atau POTW lah maksudnya, yaitu 70, sedangkan yang lainnya hanya 68, 65, dan 64 guys. So guys, jadi kesimpulannya dari 4 jenis Erling Haaland ini, yang bisa dikatakan unggul adalah Erling Haaland versi player transfer guys ya, karena dari segi fisik di sini dia lebih unggul ketimbang POTW. Yang pertama adalah player transfer yang terbaik, yang kedua POTW, dan yang ketiga Club Selection, dan yang terakhir baru yang standar guys. Meskipun bisa dikatakan bedanya itu hanya tipis-tipis guys ya, namun yang paling nomor satu menurut saya sih lebih ke player transfer guys ya. Kalau menurut teman semua, mana yang terbaik dari segi kekuatan lah guys ya, mana yang terbaik menurut teman kalau sudah dibawa di lapangan guys. So guys, itulah dia untuk perbandingan kita hari ini, keempat jenis Erling Haaland. Dan bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kedepannya guys. Dan see you di next video guys. Terima kasih.